Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yeah.
akan menjadikannya sebagai kekasihnya. Kekasihnya inilah kemudian yang kita sebut atau diistilahkan dengan nama wali. Sekarang siapa itu wali? Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan man hadza waliyan faqad adana bi haqqi. Barang siapa yang memusuhi wali, barang siapa yang memusuhi wali, maka aku urunkan perang terhadapnya. Yang memusuhi Allah berarti yang memusuhi wali Allah, berarti orang itu mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali? Wali adalah istilah Quran. Istilah Quran, istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka Al-Sunnah wal-Jamaah
Imam Abu Ja'far Al-Mahdi mengatakan dalam kitabnya Al-Mahdi dalam Al-Mahdiyah, setiap mukmin adalah wali Allah. Setiap mukmin adalah wali Allah. Kullu mukminin waliyyun. Setiap mukmin adalah wali. Dan wali yang paling mulia di sisi Allah adalah wali yang paling taat dan paling mengutamakan Allah. Nah, setiap mukmin, siapa saja yang beriman kepada Allah, maka dia termasuk awliya wali Allah. Nah, kemudian tentu saja awliya itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi seringkali terjadi seseorang yang dianggap sebagai wali, maka orang tersebut diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Berlebihan terhadap seseorang yang dianggap wali. Ini bisa kita lihat umpamanya dalam sebuah hadis yang dimaklumkan ini, yang dinyatakan sebagai sebuah kesesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in Allah. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat. Setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa sedikit pun ada kecualian, memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kesalahan.
sifat bawaan manusia. Jadi tidak ada kecuali yang kecuali wali. Nah, nanti apa yang akan dilakukan seperti itu? Seseorang yang diputuskan atau jika ada kita memutuskan pribadi orang lain dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa salah atau dia tidak mungkin salah, kenapa dia wali? Ini sudah jatuh pada putus. Jadi kita sudah mengeluarkannya dari sifat bawaan daripada fitrahnya. Wa ma'budu illa liya'budu ilaha
orang-orang Yahudi menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, Tuhan sebagai arba. Arba itu jamak daripada rob. Kemudian wal masih ini orang-orang Nasrani. Orang Nasrani menjadikan Al-Masih nama yang sebagai roh juga. Wama umiru illa yang mengulahu wa minah. Padahal mereka tidak diperintahkan mereka agar mereka menyembah Tuhan yang sebagai tidak tidak dua tidak ada tidak yang tak kecuali dia subhanahu amma yusyriku masih Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah 21. Bapak dan Ibu hamba Allah, seorang sahabat Nabi yang bernama Ali Adi ini adalah asalnya beragama Yahudi. Ya, kalau masuk Islam. Ketika beliau mendengar ayat ini dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini merasa heran. Ali ibnu Abi Hatim merasa heran. Heran terhadap apa? Ketika Allah katakan mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang disembah. Lalu Ali ibnu Abi Hatim ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mantan Yahudi, saya tidak pernah melihat orang-orang Yahudi menyembah rahim-rahim mereka. Saya ini kan orang Yahudi. Selama saya masih jadi Yahudi, saya tidak pernah melihat orang-orang Yahudi menyembah rahim-rahim mereka. Jadi yang terbayang dalam benak kita, yang terbayang dalam benak kita, kata-kata menyembah itu semacam ruku dan sujud. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka wawasan kita bahwa kata-kata ibadah atau dalam bahasa kita menyembah tidak selalu harus dalam bentuk rukuk dan sujud. Menghinakan diri tidak harus seperti ketika kita mengikuti apa yang dikatakan orang dengan sepenuhnya, sementara apa yang diikuti itu bertentangan dengan
menyembah mereka. Orang yang memberikan fatwa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang disebutnya Rasulullah oleh Allah SWT dalam mereka yang menyembah rahim-rahim mereka. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 54. Ini kisah Fir'aun. Fastaghaffa qaumahu fa'atahu innahu kana qauman fasiqa. Fastaghaffa qaumahu, maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya. Sebagian mufassirin menafsir kata istakhaffa di sini diterjemahkan dengan mengenali itu istajhara. Apa istajhara? Membuat bodoh, menjadikan mereka bodoh, melakukan pembodohan secara struktural. Ya. Jadi orang itu dibuat bodoh, dibuat tidak mengerti, dibuat tidak paham. Dengan begitu apa? Mudah dipengaruhi. Kalau orang sudah dipengaruhi, gampang diarahkan. Inilah yang terjadi pada kaum Fir'aun. Yang hebat. Bagaimana kaumnya bisa menyembahnya? Bagaimana mereka bisa mempertuhankan Fir'aun? Nah, ini rupanya yang dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa saat ini di negara manapun, di mana pun, rakyat dibuat bodoh. Buat tidak mengerti secara sistematis, kita mungkin tidak merasa. Dengan begitu kita mudah untuk dipengaruhi dan diambil, tergantung apa yang diinginkan penguasa. Yang menarik begini, kenapa Fir'aun itu bisa menjadi Fir'aun? Kenapa Fir'aun bisa menjadi Fir'aun yang dipertuhankan? Bukankah Fir'aun itu manusia biasa? Jawabannya adalah karena ada yang memfir'aunkan Fir'aun, atau ada yang menuhankan Fir'aun. Coba tidak ada yang menuhankan. Fir'aun tidak akan dituhankan. Bisa difahami dengan ini. Kenapa Fir'aun bisa menjadi Fir'aun? Fastaghaffa qaumahu fa'atahu. Kaumnya memutuskan Fir'aun sedemikian rupa sampai mempertuhankan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa manusia bisa berbuat seperti Fir'aun, bertindak otoriter, menjadi diktator. Kala innal insana la yatgha an ra'a rasulah. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas, ya, berlaku sewenang-wenang, bertindak otoriter,
berlaku sebagai diktator kapan? Al-walau sebagai tangan yang merasa mampu. Bapak dan Ibu, Bapak Allah yang menonton. Jadi baknya tentang kultus ini. Nah, ini berkaitan dengan masalah mujahadah. Imam Hasan Al-Banna dalam prinsip ketiga dalam usulul Islam, buku prinsip mengatakan walil iman shalih wal ibadatu shahihah wal mujahadah nurun wa halawatu yaqdhu man qa fi qalbi man syaa'a min ibadihi walakin al-ilhama al-khawatir wal kashfat wa ru'am laysa min adillati ahkam shahihah wala tuqtabaru illa bi iman, ibadah, dan mujahadah yang benar memiliki cahaya dan berdasarkan yang Allah tanamkan pada hati seorang hamba yang beriman. Akan tetapi Tuhan lintasan ibadah, kasyaf, dan mungkin terkendali dari hukum syar'i dan tidak akan dianggap apa-apa kecuali kita tidak bertentangan dengan apa kaitannya dengan kultus individu. Tema kita iman, ibadah, dan ibadah. Orang yang memiliki iman yang mantap, ibadah yang benar, kesungguhan dalam bermujahadah, maka Allah akan memberikan nur, cahaya dalam hatinya. Halawat, kelezatan dalam beribadah. Kelezatan itu yang disebutkan oleh salah seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak pernah merasakannya maka dia tidak akan pernah merasakan surga yang akhirat. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak pernah memasukinya maka selama-lamanya dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Jadi kalau kita ingin masuk surga di akhirat ini, kita harus masuk surga dulu di dunia ini. Inilah halawat. Peringatan pertama bagi kita, ya, yang mungkin sudah merasakan halawah setan senantiasa mengintai kita. Menyiapkan jurus-jurusnya untuk menjerumuskan kita pada suatu perasaan. Perasaan apa? Perasaan bahwa kita sudah mencapai derajat tertentu. Yang nantinya, kalau perasaan itu ada pada kita, ada keinginan seseorang supaya dia dianggap lebih oleh orang lain, agar orang lain memperlakukannya tidak sebagaimana mestinya buat kita. Nah, kemudian bagi kita terhadap orang lain, sebaliknya ada anggapan bahwa pribadi tertentu yang telah mendapatkan halawah ini, dia telah mencapai suatu tingkatan tertentu sehingga timbullah kultus individu. Nah, nanti insya Allah pekan depan akan kita jelaskan berkaitan dengan sumber hukum syar'i.
dan kaitannya dengan masalah yang tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.